Assalamualaikum Indie Shopper. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, Indie Shopper. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum Indie Shopper. Ini kemarin kita narik barang ya. Charger super charge fast charging, super fast charging ori Samsung 25 watt ya. Karena waktu kita beli ini kan orangnya kita tanya sama penjual pada di counter, guys. Kita bilang ini bawaannya dikasihnya dia nih. Apa namanya? Perbedaannya tuh jelas tuh kecil nih ya. Ini kita udah curiga ini bukan bawaan 15 watt. Udah kita bilang 15 watt, cuman dia kekeh ini 25 watt. Baca. Karena tulisannya juga di sini cuman fast charging, guys. Ini fast charging, tulisannya tuh. Baca enggak? Tuh, ini fast charging. Ini super fast charging tuh tulisannya tuh. Enggak kelihatan. Tuh nih, kelihatan gak tuh, ini ada supernya, ini cuman fast charging, ini super. Gak kelihatan. Kalau di gini juga beratnya, gak berat guys, kita gak ada timbangan kecil sih, kemana ya, baterainya habis sih, timbangan kecil. Ini malah yang berat, terus kabel datanya, gimana kelihatan baru sih guys dia. Cuman dia, ininya, yang ini, tulisannya mana nih? In Indonesia. Di sini kalau gak salah nih, mana ya? Oh sini tuh, apa tuh? Bukan. Di mana? Satunya. Nah, itu. Nah. Oh, ini nih. Tuh. Tulisan made Indonesia ya. Asia. Ya kan rata-rata yang ini kan made, kalau enggak made in Vietnam, made in China. Nah, ini dia tulisannya made in China. Yang ini kalau yang USB-nya kalau itunya yes. Vietnam. Ini ya. Tuh, mana ya tulisannya? Ini bukan. Bukan sebaliknya. Ini ya, sini. Nah tuh sebenernya yang Cina ya. Jadi bebas juga ini situsi, jadi kemana aja situsi juga. Nah ini kabelnya agak lentur, ini mah kaku guys. Cuman ini memang masih kelihatan baru sih, yang batoknya nggak ini ya. Tuh bedanya gitu tuh, beratnya juga beda. Oke, ini sekarang kita tes ke sini guys ya nih. Ini udah berapa persen nih? 11 guys ya. Ini kita tes dulu pakai yang ini ya. Perbandingannya ini 15 watt. Ya ini batoknya mah ori sih. Cuman kabelnya ini ya nggak tahu, kita juga istilahnya nggak tahu ori atau enggak. Kita tes guys. Nih, lihat guys. Persen ya. Waktunya ini enggak jelas ya. Bentar guys. Enggak ke ini. Tuh guys, waktunya sejam 45 menit. Ya, hingga terisi penuh. Oke. Kita ganti guys ya. 1 jam 44 menit ya, hingga terisi penuh. Sapu dulu. Kita tes pakai ini guys. Karena waktu ini kita untuk pertama beli kita ada video sebelumnya ya. Kita ngecas ini sama dari 10% juga. Di situ 1 jam 35 menit ya. Ternyata pas di ini 2 jam jas pakai yang ini. Saya kita pakai yang ini ya, pakai yang kita beli kemarin ya. Yang di COD di ini PCB di kampus UIN, bukan kampus UIN. Alhamdulillah dapat harga murah guys. Nah, sekarang kita tes. Tadi kan 1 jam, yang ini kan 1 jam 45. Nah, ini berapa nih guys yang super fast charging ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah masuk 1% deh. Tuh, sejam 16 menit ya. Jaraknya lumayan ini guys. Sekarang jam 8 lebih 5 guys.
Kita tunggu aja. Ini ya. Benar nggak? Oke. Sejam 16 menit ya, 11%. Tadi udah ngisi satu. Kita lihat benar real enggaknya, guys ya. Oke, kita tunggu ya. Nanti kita lanjut lagi, sip, mantap. Ayo. Dah. A few moments later. Oke, guys, kita cek ya. Tadi kan 8 lebih 5 sudah. 9 lebih kurang lebih 30 ya, 930, 928 lah. Ini ada berapa persen, guys? Sudah 99% ya. 1 menit lagi terisi penuh. Oke, kita tunggu ya. Neng, tadi berapa deh waktunya? Awalnya? Sejam berapa tadi? Jam 16 ya? Lebih nih kan ini juga nih. Perkiraannya nggak tepat juga tuh, nggak 16 menit lagi, guys ya. Masih ya. Masih, guys. Tadi ada bunyi tutututututut tadi. Oke, guys. Tuh ya. Udah terisi penuh ya. Kita lihat waktu timingnya tuh. 21.28. Oke, tadi di sini mah jam 20.58. Ini berapa menit tuh? 20.58 ke 21.28. Oke, kita cabut. Ini kita diamkan ya. Besok pagi kita review ulang sih adaptornya, nanti nggak kelihatan. Nah, nanti ini sisa berapa persennya kan dari ini kita nggak pakai. Oke, kita tunggu besok pagi lanjut. Oke, sip, mantap. Sip. Approximately 10 hours later. Hey guys, ini kemarin udah beres ya, malam. Ini kita cek nih. Enggak pernah belum dibuka sama sekali nih. Masih sisa berapa baterainya nih? Kelihatan enggak? Sisa berapa? Yang 9. Oh, baru keluar 1% ya. Dari malam setengah 10 malam. Sekarang jam 11 ya. Tuh, udah 12 jam. Enggak pernah dipakai 1%. Nah, kemarin kan ini guys tuh. Nggak kelihatan nih, sekarang kebaca nggak tuh ada tulisan super fast charging. Kemarin pakai yang ini ngecasnya. Tetep aja sih, lo. So, ini. Kudu di luar. Ini fast charging, kak, guys. Iya, nggak kena cahaya. Iya, udah. That's all, folks. Oke, guys. Tuh, ini kan yang kita beli kemarin ini tuh. Ada tulisan super fast charging. Iya, yang dapat beli dari HP. Katanya ini ternyata dia hanya pas charging ya. Ya ori juga sih, cuman dia 15 watt ini tuh. Ini 15 watt, ini 20 watt. Tuh. Bentuknya beda. Bentuknya juga beda nih, kayak yang tipe lama, guys. Ya, tipe sekarang kan gini. Mana emang? Ini mau apa? Ya emang si situsi tuh, guys ya. Sama situsi tuh. Ini situsi juga tuh. Terus ini kabelnya agak kaku yang ini. Ya ini kan agak lemas. Tuh, nah di ujungnya tuh panjangnya juga enggak panjang mana panjangannya sama samalah. Nah, ini bedanya tuh yang ini tulisannya Cina, ada kodenya. Yang kemarin kita beli PCB di ini ya, di ini, yang ini tulisannya Indonesia, memang ada kodenya juga sih. Ori ya. Oke, nanti kita jual aja yang ini yang 15 watt ya. Ini juga normal sih. Cuma perbedaannya lumayan, sekitar 20 menitan ya. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, jangan lupa apa, guys ya. Ini fast charging adapter Samsung original ya. Yuk, subscribe, komen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Indie Shopper.